Saat ini, di kota bawah laut, Raja Hiu Goblin dan Raja Sado Goblin buru-buru kembali ke istana. Saat ini, mereka tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Mereka batuk seteguk darah dan jatuh ke tanah, berdarah dan lemah. Untuk menghindari kejaran siaping, kedua Raja Goblin telah menekan luka mereka. Sekarang mereka sudah aman, mereka tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan luka-luka mereka semakin parah. Namun untungnya, luka mereka tidak berakibat fatal. Selama mereka beristirahat sebentar dan mengonsumsi obat roh, mereka akan pulih secara alami. Banyak penjaga Shark Goblin terkejut melihat kedua Raja Goblin kembali, dan dengan luka serius pada saat itu. Beberapa penjaga Shark Goblin tertegun, bertanya, Raja, bukankah kamu pergi untuk membunuh manusia siaping? Bagaimana kamu kembali begitu cepat? Dan di negara bagian ini, mereka semua tercengang. Apakah ini masih Raja Daemon Hiu yang terkenal itu? Dia tidak berbeda dengan anjing liar. Mereka belum pernah melihat Raja Hiu Goblin dalam keadaan yang menyedihkan. Bagaimanapun juga, ini adalah Raja Goblin. Tidak sembarang orang bisa mengalahkannya. Menurut rencana, tapi, terkadang rencana tidak berjalan sesuai rencana. Siapa sangka, siaping yang tercela akan menyergap kita, mengemudikan kapal perang super, dan menembak dari bayang-bayang, melumpuhkan raja dan saudara. Sado goblin ini, wajah Raja Hiu goblin memerah karena marah. Jika bukan karena kami berdua berlari kencang, kami pasti sudah mati. Memikirkan kembali apa yang telah terjadi, dia masih memiliki ketakutan. Untungnya, Sado goblin King memiliki teknik dewa yang menyelamatkan nyawa. Kalau tidak, dia akan mati dalam penyergapan siaping. Teknologi manusia itu terlalu mengerikan. Dia hanya seorang Grandmaster, tapi dia bisa membunuh Raja Goblin dengan senjata berteknologi tinggi. Itu terlalu tidak masuk akal. Shadow Goblin King memiliki pemikiran yang sama. Dia mengertakkan gigi karena kebencian. Ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Sebagai kepala mata-mata dan perencana Myriad Demon Mountain, dia telah mempermainkan hati banyak orang dan sering bermain kotor dalam kegelapan. Siapa sangka dia akan bertemu hantu di malam hari. Di saat kecerobohannya, dia telah jatuh ke dalam perangkap fatal yang dibuat oleh manusia itu dan hampir terbunuh. Ini adalah krisis terbesar dalam hidupnya, dan dia bahkan terpaksa menggunakan mistik rasnya. Cedera seperti itu mungkin membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk pulih. Apa banyak penjaga hiu setan tercengang? Mereka tidak menyangka manusia ini begitu biadab. Dia hampir membunuh raja iblis hiu dan raja iblis bayangan bersama-sama. Dia benar-benar biadab. Terlebih lagi, rajanya masih memiliki rasa takut yang masih melekat di hatinya. Dia bersuka cita karena dia telah melarikan diri dengan cepat, atau dia akan tamat dari sini orang dapat melihat betapa jahat dan hinanya manusia siaping itu. Manusia tercela, memasang jebakan di jalan. Pantas saja mereka selalu mengatakan bahwa manusia itu pengkhianat dan tidak tahu malu, dan kita sama sekali tidak bisa mempercayai apapun yang dikatakan manusia. Ini sangat masuk akal. Keberanian sekali. Dia bahkan berani menyergap Raja Monster. Apa dia lelah hidup? Kenapa dia tidak berani? Dia bahkan menculik Putri Duyung. Dia berani seperti ikan paus. Benar, manusia itu terlalu biadab. Dia berani melakukan apa saja. Dia telah melakukan banyak hal yang tidak bermoral. Aku mengutuk dia karena tidak memiliki mata ketika dia melahirkan seorang anak laki-laki. Tidak kutuk, adiknya menjadi semakin kecil, menjadi kacang hijau, bukan jarum. Banyak penjaga iblis hiu mengertakkan gigi karena kebencian. Mereka mengutuk siaping, mengutuknya dengan kejam. Mereka sangat membenci manusia ini. Apa katamu? Awalnya raja iblis hiu masih mendengarkan bawahannya, namun saat mendengar bagian tengahnya, matanya melotot. Putri duyung diculik oleh manusia ini. Kapan ini terjadi? Ia sangat terkejut karena belum pernah mendengar berita ini sebelumnya. Ini, karena ini adalah masalah serius, untuk sementara kami tidak melaporkannya kepada Anda. Kami ingin menunggu sampai Yang Mulia kembali ke istana. Kami tidak menyangka Yang Mulia akan pergi begitu cepat setelah kembali, jadi kami tidak punya waktu untuk melaporkannya. Salah satu penjaga iblis hiu menundukkan kepalanya dan berkata dengan rasa bersalah. Faktanya, karena masalah ini sangat serius, dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Bagaimanapun, itu adalah putri duyung, putri raja putri duyung. Sekarang dia telah diculik oleh manusia di kota ras iblis hiu. Konsekuensinya sangat jelas. Diam, dengan keras, raja iblis hiu menamparkan langsung mengirim iblis hiu itu terbang beberapa kilometer jauhnya. Dia menabrak tembok tebal di kejauhan, lubang hidungnya berasap. "Apakah kamu benar-benar bodoh?" Putri duyung telah diculik. "Ini masalah besar, bahkan lebih menakutkan daripada perampokan istana. Kamu tidak punya waktu untuk memberitahuku. Bicaralah, apakah kamu mencoba membunuhku?" Apakah kamu mencoba membuat Raja Putri Duyung membunuhku secara pribadi sehingga dia bisa merebut tahta dan menjadi Raja Iblis? Hiu sendiri, dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Dia hanya ingin membunuh bawahan yang tidak berperasaan ini. Jika dia kehilangan banyak uang saat istana dirampok, dia masih bisa mendapatkannya kembali. Bagaimanapun, dia adalah Raja Iblis Hiu dengan jutaan bawahannya. Cepat atau lambat, dia akan bisa mengumpulkan banyak harta. Namun kini, Putri Duyung telah menghilang di wilayahnya. Ini adalah masalah yang fatal. Siapa yang tidak tahu bahwa Putri Duyung adalah putri raja duyung yang paling berharga? Dia dikenal sebagai Mutiara Laut tak berujung dan disayangi oleh semua orang. Dia benar-benar dingin di tangan dan meleleh di mulut. Putri duyung yang begitu mulia sebenarnya telah diculik oleh manusia di wilayahnya. Jika raja putri duyung marah, dia pasti akan mengambil nyawa kecilnya. Saat ini, yang dia inginkan hanyalah membunuh bawahan bodoh ini puluhan kali. Maaf, yang mulia, banyak penjaga hiu setan tidak berani berbicara. Mereka semua menundukkan kepala. Apa gunanya memiliki yang mulia jika permintaan maaf itu berguna? Jika Anda sangat mampu, mengapa Anda tidak meminta maaf kepada Raja Putri Duyung? Mari kita lihat apakah dia akan memaafkan Anda. Raja Iblis Hiu mengepalkan tangannya. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Awalnya, lukanya sudah agak serius, tetapi setelah marah, tampaknya menjadi sedikit lebih serius, dan darah serta kinya mendidih. Saudara Iblis Hiu, ini mungkin bukan hal yang buruk, tiba-tiba Raja Iblis Bayangan berkata. Raja Iblis Hiu masih marah. Mendengar Raja Iblis Bayangan yang cerdas berbicara, dia buru-buru bertanya, Saudara Iblis Bayangan, apa maksudmu dengan itu? Sebenarnya, semua ini adalah kesalahan manusia siaping. Selama kita menyalahkan dia, itu akan baik-baik saja. Bahkan jika Raja Putri Duyung ingin marah, dia akan menemukan masalah dengan manusia itu. Dia tidak akan menemukan masalah dengan Brother Shark Demon. Mata Raja Iblis Bayangan bersinar. Kebetulan istana Saudara Iblis Hiu dirampok dan dia disergap. Dia terluka parah oleh manusia itu. Ini semua bukti yang tak terbantahkan. Cukup membuktikan bahwa manusia itu kejam, Licik, jahat, dan kejam. Selama kami menyebarkan berita ini dan menciptakan opini publik, saya yakin Raja Putri Duyung tidak akan menyalahkan Anda. Dia ingin menambahkan bahan bakar ke dalam api. Sebarkan berita ini! Raja Iblis Hiu ragu-ragu sejenak. Ini adalah skandal keluarga, seperti kata pepatah, "Skandal keluarga tidak boleh disebarluaskan." Jika ini menyebar, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan banyak Raja Iblis di Laut Tanpa Batas? Saudara Iblis Hiu, apakah kamu ingin mati di bawah murka Raja Putri Duyung, atau kamu menginginkan reputasimu? Pikirkan baik-baik, Raja Iblis Bayangan mengingatkannya tanpa mengedipkan mata. Kamu benar. Jika aku menginginkan hidupku, aku tidak ingin reputasiku. 912. Larut malam, cahaya bulan mengalir seperti air. Siaping mengemudikan kapal Dewa Bulan dan langsung turun ke vila di Pulau Raksasa. Dia kemudian membawa Yukiki keluar dan kembali ke vila utama. Saat ini, Suji, Jiang Yaru, dan yang lainnya mendengar suara kapal dan berjalan keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Siapa? Siapa wanita ini? Saat mereka melihat Yukiki, Jiang Yaru, dan Suji terkejut, aura mulianya tidak bisa disembunyikan sama sekali, seolah-olah dia adalah seorang putri alami, tinggi, dan perkasa. Dia juga memiliki penampilan yang tak tertandingi, bahkan sebagai seorang wanita, dia sangat mempesona, seolah-olah bulan di langit telah kehilangan kilaunya, menyebabkan orang lain merasa malu karena rendah diri. Serigala ini, dia membawa pulang wanita lain. Suji menggigit bibirnya dalam hati, membenci cara genit pria ini. Wanita-wanita di sekitarnya tidak ada habisnya, satu demi satu, dan masing-masing lebih cantik dari yang terakhir. Apakah dia tidak tahu apa arti ketunggalan pikiran? Sampah yang tidak tahu malu. Dia adalah putri duyung Yukiki. Belum lama ini, saya pergi ke kota bawah laut dan mengundangnya menjadi tamu saya. Siaping memperkenalkan Yukiki. Tamu, pantatku. Mata indah Yukiki menyemburkan api. Yang dia inginkan hanyalah menggigit manusia tak tahu malu ini sampai mati. Dia jelas-jelas telah menculiknya, dan tanpa penjelasan apapun, dia bahkan mengatakan bahwa dia mengundangnya menjadi tamunya. Siapa yang mengundang orang seperti ini? Tetapi setelah menghabiskan beberapa waktu bersama manusia ini, dia tahu bahwa manusia itu sangat pintar. Dia tidak peduli dengan identitasnya sebagai putri duyung, dan bahkan membunuh raja iblis. Dia tidak terkendali dan melanggar hukum. Jika dia menyinggung manusia ini, bahkan jika dia adalah putri duyung, pria yang penuh kebencian ini tidak akan keberatan. Oleh karena itu, dia tidak berani menyinggung manusia berkulit tebal ini untuk saat ini. Putri Duyung, diundang sebagai tamu. Mendengar ini, tubuh Jiang Yaru dan Suji gemetar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa wanita cantik ini sebenarnya adalah seorang putri, dan seorang putri kerajaan Putri Duyung. Tidak heran dia begitu cantik. Kecantikannya luar biasa, dan dia memiliki aura mulia yang bahkan tidak bisa didekati oleh pria biasa. Seolah-olah berbicara dengannya adalah penghujatan. Namun, kedua wanita cerdas itu tidak percaya bahwa Siaping akan mengundang Yukiki sebagai tamu. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat ada sesuatu yang mencurigakan di antara keduanya? Jika dia benar-benar ada di sini sebagai tamu, dia akan sangat senang dan bahagia. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Putri duyung sepertinya ingin memakan siaping sheng hidup-hidup, matanya hampir menyemburkan api. Bahkan jika mereka menggunakan lutut mereka untuk berpikir, mereka tahu bahwa pria menjijikan ini pasti menggunakan metode yang tercela dan tidak tahu malu untuk secara paksa mengundang putri duyung dan menangkapnya dari dunia bawah laut. Hal ini juga sejalan dengan kepribadian pria tak tahu malu ini. Jika taktik lunak tidak berhasil, ia akan menggunakan taktik keras. Jika kata-katanya tidak berhasil, dia hanya akan menjatuhkannya. Apalagi orang ini juga punya catatan kriminal. Sebelumnya, di medan perang Sky Demon, bajingan ini telah mengambil risiko kutukan universal dengan menangkap beberapa keturunan raja iblis. Dia bahkan berani melelangnya di depan umum dan memeras kekayaan beberapa raja iblis, menimbulkan sensasi di dunia. Bajingan ini mungkin berencana untuk kembali ke profesi lamanya. Mengapa kamu pergi ke kota bawah laut? Bukankah akhir-akhir ini terjadi perang dengan Sirene? Anda masih punya waktu untuk berkeliling," Jiang Yaru bertanya, Siaping mengusap dagunya, "Justru karena perang itulah saya mendapat kesempatan untuk berkeliaran di sekitar kota bawah laut. Seperti yang diduga, pertahanan internal mereka lemah dan tanpa tindakan pertahanan apapun. Pada akhirnya, saya memanfaatkan situasi tersebut dan menjarah banyak harta karun. Aku bahkan mengambil harta karun istana Raja Hyudemon di sepanjang jalan." Dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia segera memindahkan banyak harta karun turun dari kapal yang langsung berkilauan dengan cahaya kemasan. Jiang Yaru, Suji, dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah memasuki gudang harta karun. Lihat, ini tempat tidur giok dingin laut dalam milik Raja Daemon Hiu. Tidur di atasnya tidak akan menyebabkan insomnia, dan bahkan dapat menyehatkan tubuhmu. Ini adalah meja dan kursi di istananya. Semuanya terbuat dari kayu berharga. Tidak dapat ditemukan di dunia manusia. Bahkan di dunia bawah laut, itu adalah bahan langka dan berharga. Dan ini adalah cairan roh laut dalam. Semuanya adalah bagian dari koleksi Raja Hiu Daemon. Untuk emas, perak, perhiasan dan mutiara laut dalam, jumlahnya terlalu banyak. Aku bahkan tidak bisa menghitung semuanya, jadi semuanya ada di sini. Siaping memperkenalkan rampasan perangnya satu per satu. Mulut Suji dan Jiang Yaru bergerak-gerak. Saat ini, mereka tidak merasa seolah-olah mereka muncul di gudang harta karun tetapi di sarang bandit, mendengarkan bagaimana bos bandit akan membagi rampasan. Hem, tiba-tiba, alis Siaping bergerak-gerak. Ini karena dia merasakan beberapa aura menakutkan datang dari jauh. Mereka mengembun dan terwujud, muncul di luar vila. Ding dong gelombang. Segera, bel pintu berbunyi dan proyeksi virtual muncul di hadapan Siaping. Segera, sosok beberapa pria paruh baya muncul. Mereka adalah raja dari perusahaan raksasa. Yang memimpin adalah raja, Zhao Zhong. Ketika mereka mendengar berita kembalinya Siaping, mereka juga tahu bahwa Siaping baru saja kembali dari kota bawah laut. Oleh karena itu, mereka buru-buru bergegas. Bagaimanapun, masalah ini sangat penting dan tidak bisa dianggap remeh. Masuk. Siaping memberi perintah Membiarkan Aifila membuka pintu dan membiarkan para raja masuk. Aku, 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 aku. Zhao Zong dan raja manusia lainnya segera masuk dan datang ke hadapan Siaping. Bagaimana itu? Kami baru saja kembali dari kota bawah laut. Apa kamu baik-baik saja? Zhao Zong berkata dengan suara yang dalam. Kamu masih terlalu gegabah. Tempat itu adalah markas iblis bawah air. Jika terjadi sesuatu padamu, akan terlambat untuk menyesal. Dia memandang Siaping dengan ekspresi serius. Aku baik-baik saja. Bagaimana iblis-iblis itu bisa melakukan sesuatu padaku? Panenku kali ini cukup melimpah. Siaping menyatakan bahwa dia tidak hanya baik-baik saja, tetapi dia juga mendapatkan rampasan perang dalam jumlah besar. Ini rampasanmu. Zhao Zong dan raja lainnya segera melihat harta karun yang padat di ruang tamu. Permata dan permata itu begitu mempesona hingga hampir membutakan mata mereka. Ada perasaan kaya raya. Itu benar. Siaping mengangguk dan menjelaskan secara singkat pengalamannya dalam misi ini. F. tidak mungkinkan. Kamu mengosongkan seluruh gudang harta karun istana Raja Iblis Hiu dan masih ingin menjarah semuanya. Ya Tuhan, ini Putri Duyung. Anda bahkan menculik Putri Duyung. Kamu pasti bercanda. Kamu benar-benar berani melakukan penyergapan dalam perjalanan pulang dan menggunakan kapal Dewa Bulan. Kamu bahkan hampir membunuh Raja Iblis Hiu dan Raja Iblis Bayangan. Sekarang, mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan dan menang. Aku tidak bisa bertarung selama setengah tahun. Setelah mendengar kata-kata Siaping, -kata Zhao Zong dan raja-raja lainnya sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga. Seolah-olah mereka baru saja mendengar cerita fantasi. Ini karena setiap berita menggemparkan dunia dan dapat mengguncang dunia manusia dan dunia bawah laut. 913. Setelah beberapa saat, Zhao Zhong dan para raja lainnya sadar. Melihat Putri Duyung Yukiki juga ada di sini, serta banyaknya harta karun di tanah, mereka akhirnya percaya bahwa Siaping benar-benar telah melakukan sesuatu yang menggemparkan dunia. Meskipun mereka tahu bahwa Siaping berencana menyerang kota bawah laut dan menimbulkan masalah bagi iblis laut, mereka tidak menyangka dia akan melakukan sesuatu yang begitu mengejutkan. Belum lagi fakta bahwa dia telah melukai Raja Iblis Hiu dengan serius dan menjarah semua harta karun di istana penculikan putri duyung saja sudah cukup membuat mereka pusing. Bagaimanapun juga, Raja Putri Duyung adalah raja tak terkalahkan dengan bawahan yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah Kaisar Laut dan jelas tidak bisa diremehkan. Jika Raja Putri Duyung marah, itu akan menjadi bencana yang nyata. Perang ini hanyalah permainan anak-anak. Bagaimanapun, Raja tak terkalahkan belum digunakan, jadi ini bukanlah pertarungan hidup dan mati. Namun, sejak hal itu terjadi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Untungnya, tidak terjadi apa-apa pada Putri Duyung. Dia baru saja, diundang, kembali oleh Siaping sebagai tamu. Hanya saja cara ini agak terlalu memaksa. Yah, apa yang ingin kamu lakukan? Zhao Zong memandang Siaping. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan enggan menerima kejutan dari berita ini. Saat ini, hal ini sangat menguntungkan manusia. Kedua Raja Iblis, Raja Iblis Hiu dan Raja Iblis Bayangan, terluka parah, dan bagian belakangnya tidak stabil. Diperkirakan pasukan koalisi raja iblis tidak akan bisa melanjutkan. Jika ini masalahnya, pasukan koalisi setan laut bisa dikatakan telah runtuh tanpa serangan apapun. Bantu aku menjual harta karun ini, aku ingin menukar semuanya dengan beberapa bahan. Siaping menyatakan permintaannya setelah mendapatkan harta karun ini. Yang paling ingin dia lakukan adalah memodifikasi dewa bulan dan membuatnya lebih kuat. Oke, tidak masalah. Zhao Zhong mengangguk dan setuju. Bagaimanapun, itu sangat mudah. Setelah mengatakan itu, dia bergegas pergi bersama beberapa raja. Bagaimanapun, masalah ini terlalu besar, dan akan mempengaruhi serangkaian pengaturan taktis di masa depan. Mereka harus mengadakan pertemuan dan membiarkan lembaga Ting Teng membuat rencana yang bagus. Melihat para raja telah pergi, Siaping juga mengatur akomodasi Yukiki. Putri Duyung untuk sementara menjadi tahanan rumah di tempat ini, dan dia tidak bisa membiarkannya pergi untuk saat ini. Tidak peduli apa, dia masih ingin menggunakan Putri Duyung untuk mendapatkan banyak kebencian. Kali ini, Aku harus menerobos kekuatan tertinggi tingkat 6. Siaping mengepalkan tangannya. Kali ini, dia telah memperoleh sejumlah besar ramuan dan cairan spiritual dari Raja Iblis Hiu, yang dapat sangat meningkatkan budidaya gangkinya dan membantunya menerobos ke alam kekuatan tertinggi tingkat ke-6. Seharusnya tidak sulit, dan dia bisa menghemat banyak waktu kultivasi. Dia berbalik dan berjalan menuju ruangan yang sunyi, berniat untuk berkultivasi dalam pengasingan. Menghadapi musuh yang semakin kuat, dia juga harus menjadi lebih kuat. Kalau tidak, jika dia memprovokasi raja yang tak terkalahkan di masa depan, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Terlebih lagi, jika seseorang ingin bertahan hidup di alam semesta, alam Grandmaster masih terlalu lemah. Paling tidak, seseorang harus memasuki alam raja sebelum seseorang memiliki sedikit kualifikasi untuk bertahan hidup di alam semesta. Setelah sehari, karena Raja Iblis Hiu menambahkan bahan bakar ke dalam api, dia tanpa malu-malu meminjam kekuatan klan Iblis Hiu untuk menyebarkan berita bahwa Putri Duyung telah diculik oleh manusia siaping ke klan utama laut tak berujung. Dia bahkan memberitahu mereka bahwa istananya telah dirampok dan harta yang tak terhitung jumlahnya telah dicuri. Seketika, monster yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Ini adalah peristiwa besar yang bisa mengguncang laut tak berujung. Yang pertama adalah pasukan sekutu Raja Iblis Hiu. Bagaimanapun, mereka telah berselisih dengan pulau raksasa selama beberapa hari dengan banyak korban di kedua sisi. Sekarang mereka masih berperang, tentu saja mereka sangat prihatin dengan masalah ini. Sial, manusia itu benar-benar kejam. Dia benar-benar mengobrak-abrik seluruh istana Raja Iblis Hiu. Ku dengar istana Raja Iblis Hiu berada dalam kondisi yang menyedihkan. Rasanya seperti mencabut bulu angsa. Kebun tanaman itu digali sedalam tiga kaki, dan bahkan tanahnya pun digali. Saya mendengar bahwa perbendaharaan istana juga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Harta karun itu telah dijarah secara menyeluruh sehingga bahkan seekor tikus pun tidak akan bisa masuk. Dulu Raja Iblis Hiu sekaya negara dan bisa dikatakan Taipan Super di laut tak berujung. Orang miskin. Perbedaan antara seorang Taipan dan orang miskin hanya ada pada siaping. Pencuri manusia yang tidak tahu malu itu. Lagi pula, manusia itu kejam. Dia sengaja menyergap Raja Iblis Hiu di laut tak berujung. Mengandalkan kapal perang super itu, dia menyerang Raja Iblis Hiu dan Raja Iblis Bayangan, melukai mereka dengan parah dalam sekejap. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk lari kembali. Apakah itu nyata? Apakah kapal perang super itu benar-benar menakutkan? Bahkan bisa membunuh Raja Iblis. Kamu tidak melihat keadaan tragis Raja Iblis Hiu dan Raja Iblis Bayangan. Aku pergi melihatnya kemarin. Kedua Raja Iblis itu masih terbaring di ranjang sakitnya. Tubuh mereka dibalut perban putih seperti mumi. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Cedera seperti itu tidak bisa dipalsukan. Manusia terkutuk itu, Siaping. Dia benar-benar melakukan perbuatan jahat. Dia pantas dieksekusi. Banyak raja iblis mengertakkan gigi. Mereka sangat membenci Siaping. Meski yang bermasalah bukanlah mereka, melainkan raja iblis hiu. Mereka bisa berempati padanya. Sekarang, sesuatu telah terjadi pada raja iblis bayangan dan raja iblis hiu. Hilangnya dua kekuatan tempur utama akan berdampak besar pada pasukan koalisi raja iblis. Laporan. Tiba-tiba, seorang penjaga ular laut menyerbu masuk. Seorang pengintai melaporkan bahwa bayangan hitam misterius telah muncul di kota ras ular laut kita. Apa raja ular laut melompat ketakutan? Dia bergidik, dan wajahnya menjadi pucat. Dia berteriak, "Efcek! Manusia tak tahu malu itu sebenarnya mengincar harta karun ras ular laut kita. Manusia ini pantas mati, dia benar-benar pantas mati." Wajahnya berubah menjadi hijau. Jarak kota ras ular laut dan kota ras iblis hiu tidak terlalu jauh, bahkan mereka mungkin lebih rendah. Karena pencuri manusia itu bisa menyusup ke ras iblis hiu tanpa ada yang menyadarinya, dia secara alami juga bisa menyusup ke ras ular laut. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Berpikir bahwa ras ular laut mereka mungkin juga menghadapi mimpi buruk ras iblis hiu, raja ular laut bergidik, dia tidak ingin sarangnya disapu bersih oleh pencuri tak tahu malu itu. Dari orang super kaya hingga orang miskin, raja iblis hiu saja sudah cukup. Dia tidak menginginkan yang lain. Apakah itu nyata? Apakah kamu yakin itu kapal perang manusia? Siaping, bukan makhluk laut dalam lainnya yang lewat. Raja iblis bertanya, "Apakah ada kesalahan? Kenapa dia bertindak begitu mencurigakan?" Ini penjaga ular laut ragu-ragu sejenak. Ada kabar bahwa memang ada bayangan yang mirip monster laut dalam. Lagi pula, laut dalam itu gelap gulita, dan kita tidak bisa melihat apapun. Namun, raja mengatakan kepada kami bahwa kami harus melaporkan kepadanya jika ada pergerakan. Jadi, kami di sini. Mengapa kita tidak menunggu lebih lama lagi dan melapor kepada raja? Setelah berita pastinya keluar, dia memandang raja ular laut. "Efek kamu menunggu." Mendengar ini, Raja Ular Laut mengutuk. "Tunggu sebentar lagi. Seluruh rumah telah dikosongkan oleh manusia pencuri itu. Tunggu apa lagi? Hentikan omong kosongmu dan kembalilah menjaga rumah." Tidak heran kalau Raja Ular Laut begitu gugup. Pelajaran dari Raja Iblis Hiu terlalu menyakitkan. Itu adalah pelajaran yang masih terngiang-ngiang di benaknya. 914. Laporkan, sesuatu yang tampak seperti manusia telah muncul di dekat kota setan udang. Oh tidak, kota iblis kepiting kita mungkin juga memiliki jejak kapal perang manusia. Mungkin itu adalah siaping. Raja, sesuatu yang tampak seperti siaping, juga muncul di dekat perlombaan gurita. Ketika penjaga ular laut muncul, diikuti oleh penjaga dari berbagai ras, mereka semua bergegas untuk melaporkan berita tersebut ke berbagai raja monster. Semuanya terlihat sangat panik, seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Apa ketika raja monster yang awalnya sangat tenang mendengar berita ini, mereka semua ketakutan setengah mati. Mereka langsung melompat dari tempat duduknya, wajah mereka setengah hijau, dan hati mereka gemetar ketakutan. Brengsek. Bajingan. Jalang. Satu demi satu, Raja Monster mengutuk. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Siaping akan berani tampil di kota bawah laut ras mereka. Apakah dia tidak puas dengan menjarah ras iblis hiu? Apakah dia ingin menjarah mereka satu per satu? Semuanya, jangan gugup. Ini mungkin salah paham. Lagi pula, informasi bisa salah. Tidak peduli seberapa kuat manusia itu, dia tidak mungkin tahu cara mengkloning dirinya sendiri dan muncul di banyak tempat pada saat yang bersamaan. Waktu, Raja Monster berdiri, berharap semua orang bisa tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang salah. Meskipun itu benar, masalahnya adalah siapa yang tahu kota mana yang akan dikunjungi bocah itu. Jika dia mengunjungi kota ras kita karena kecerobohan sesaat, apakah kamu akan mengganti kerugiannya? Raja iblis udang mencibir. Mereka bukan orang bodoh. Tentu saja, mereka tahu bahwa siaping tidak bisa muncul di setiap kota. 90% informasinya palsu. Masalahnya adalah meskipun informasinya palsu, mereka masih sangat gugup. Siapa yang tahu kalau yang malang itu adalah mereka. Lebih baik aman daripada menyesal. Mereka masih merasa bahwa kembali ke kota bawah laut dan memimpin istana untuk mencegah pencuri manusia menjarah harta karun adalah tindakan terbaik. Ini karena pertemuan Raja Hiu Daemon terlalu menakutkan. Tidak ada yang ingin menjadi Raja Hiu Daemon kedua. Tetapi jika kalian semua pergi, apa yang akan terjadi dengan aliansi kita? Kalian harus tahu bahwa kita masih berperang dengan manusia, kata Monster King, merasa sangat berkonflik. Raja Iblis Hiu sudah terluka parah. Tulang punggungnya hilang, jadi apa gunanya bertarung? Karena kita tidak bisa menang jika terus bertarung, sebaiknya kita bubar. Kemasi tasmu dan kembali ke rumah. Raja ini tidak ingin menemanimu lebih lama lagi. Raja Iblis Udang mencibir. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan aliansi begitu banyak Raja Iblis, menerobos Pulau Raksasa akan menjadi hal yang mudah. Pada saat itu, dia akan bisa menjarah Pulau Raksasa dan mendapatkan harta karun dalam jumlah besar. Siapa yang mengira 3000 Diamond tingkat Grandmaster akan mati sejak awal? Mereka terpaksa mundur oleh manusia. Mereka bahkan tidak sampai mendekati tepian pulau raksasa, menderita kerugian besar. Sekarang, bahkan tulang punggung mereka, Raja Demon Hiu, telah terluka parah. Harapan apa yang mereka miliki untuk menerobos pulau raksasa? Karena mereka tidak dapat menerobos, tinggal di sini hanya membuang-buang tenaga dan kekuatan ras mereka. Selain itu, ada juga ancaman dari Siaping, si pencuri manusia, yang bisa menyerang bagian belakang mereka kapan saja dan merampas tabungan hidup mereka, membuat mereka merasa tidak nyaman. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka bisa bertarung? Sekalipun mereka menginginkannya, mereka tidak akan bisa menang. Saat Raja Hiu Daemon mengatakan ini, Raja Iblis lainnya menghela nafas lega. Karena ada Raja Iblis yang ingin menyerah, mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Mereka tidak perlu khawatir akan disalahkan oleh Raja Daemon Hiu. Bagaimanapun juga, kali ini mereka benar-benar meremehkan kekuatan manusia. Itu hanyalah sebuah pulau, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh Raja Iblis. Kekuatan manusia sungguh tak terduga. Malam itu, Raja iblis sekutunya dengan cepat mundur. Kamu utama mereka kosong, dan mereka semua kembali ke perkemahan ras masing-masing ini untuk mencegah pencuri kecil siaping mengunjungi istana kerajaan mereka. Berita ini juga dengan cepat dikirim kembali ke markas besar perusahaan raksasa. Hal ini menyebabkan banyak raja iblis manusia tercengang. Mereka tidak tahu mengapa raja iblis tiba-tiba mundur dalam semalam. Ini sangat aneh, namun ini tentu saja merupakan hal yang baik bagi pulau raksasa. Mereka tidak perlu khawatir akan terlalu banyak korban jiwa. Berita bahwa Putri Duyung telah diculik oleh manusia siaping juga menyebar ke seluruh laut tak berujung. Banyak orang jenius dari ras yang kuat mengetahui hal ini dan mereka semua sangat marah. Ini karena Yukiki adalah mutiara dari laut tak berujung. Di laut tak berujung, dia bisa dianggap sebagai idola yang mirip dewi. Siapa yang tahu berapa banyak pengejarnya? Dapat dikatakan bahwa para jenius dari berbagai ras mengejar atau mengaguminya. Sekarang, dewi seperti itu sebenarnya telah diculik oleh manusia yang hina dan tidak tahu malu. Bisa dibayangkan kemarahan di hati mereka. Surga menghukum manusia Siaping. Dia benar-benar berani menculik putri duyung. Dia benar-benar pantas mati. Apakah raja iblis hiu itu idiot? Kota besar dengan begitu banyak penjaga bahkan tidak bisa bertahan melawan manusia lemah. Ras iblis hiu memang busuk di dalam. Mereka terlihat sangat kuat, tapi sebenarnya tidak berguna. Ku dengar raja iblis hiu terluka parah oleh manusia ini. Dia bahkan terbungkus mumi dan tidak bisa bergerak. Astaga, dia hanyalah sampah. Raja iblis yang bermartabat sebenarnya dipukuli sampai seperti ini oleh grandmaster manusia yang lemah. Dia bahkan terluka parah dan berubah menjadi mumi. Apakah dia tidak merasa malu? Dia sudah lama kehilangan seluruh wajahnya. Bahkan perbendaharaan istana kerajaan telah dimasuki begitu saja oleh manusia itu. Dia dengan ceroboh menjarah segalanya. Tiba-tiba dia menjadi miskin. Bahkan seekor tikus pun tidak akan mau memasuki istana kerajaan. Bunuh jalan kita ke pulau raksasa segera dan selamatkan putri duyung. Lebih cepat lebih baik, dikatakan bahwa manusia siaping tidak tahu malu dan sangat tidak masuk akal. Dia terkenal di umat manusia sekarang, putri duyung telah jatuh ke tangannya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Tidak mungkin! Manusia bajingan itu berani menghujat putri duyung. Aku akan bunuh nyawanya, aku tidak akan beristirahat sampai dia mati. Apa gunanya mengatakan itu? Mungkin manusia yang tidak tahu malu ini tidak bisa menahan binatang buas di dalam hatinya. Semua jenius dari berbagai ras menjadi gempar. Mereka semua marah, terutama beberapa pengejarnya. Mereka bahkan mengabaikan keselamatan mereka sendiri dan ingin meninggalkan pulau raksasa untuk menyelamatkan putri duyung saat ini. Siaping seperti naga jahat besar dalam dongeng. Dia masuk ke istana, menjara perbendaharaan istana, dan membawa pergi putri cantik itu. Akibatnya, banyak pejuang pemberani yang menyerangnya. Setelah berita ini menyebar, dikatakan bahwa pangeran dari ras naga laut, Hai Peng, secara pribadi mengambil tindakan. Dia memimpin pasukannya dan menimbulkan badai. Dia berubah menjadi naga laut dan berangkat ke pulau raksasa, bersumpah untuk menyelamatkan putri duyung. Pangeran tertua dari ras paus, Jing Zantian, juga sangat marah. Dia menjelma menjadi paus sepanjang seribu meter. Dia seperti raksasa saat dia memimpin pasukan perlombaan paus. Selain itu, ada juga pangeran dari ras anjing laut, ras sotong, dan ras burung camar. Mereka semua menyatakan bahwa mereka akan menghukum berat si pembunuh. Manusia siaping tidak akan beristirahat sampai putri duyung diselamatkan. 915. Saat ini, di istana yang sangat mewah di kerajaan Putri Duyung. Banyak putri duyung dan pangeran berkumpul di sebuah taman di istana. Duduk di tengah adalah Raja Putri Duyung. Dia mengenakan pakaian kasual biasa dan duduk di kursi dengan wajah ramah. Dia tampak seperti lelaki tua biasa dengan rambut putih dan janggut. Dia adalah tipe orang yang sulit ditemukan di tengah keramaian. Namun, tidak ada yang berani mengabaikan lelaki tua ini. Inilah Raja Laut, yang telah mendominasi laut tak berujung selama seribu tahun. Tangannya berlumuran darah, dan dia telah membantai banyak ras untuk membangun kejayaan kerajaan Putri Duyung. Meskipun dia sekarang rendah hati, begitu dia marah, seluruh laut tak berujung akan bergetar, dan miliaran setan laut akan mati. Selama seribu tahun, semua perang antar ras laut dimulai oleh Raja Putri Duyung. Ayah, sesuatu telah terjadi pada adik perempuan. Dia diculik oleh manusia yang tidak tahu malu. Dia dalam bahaya besar, kata seorang pangeran putri duyung dengan cemas sambil menatap ayahnya. Benar, adik perempuan itu semurni es dan sebersih batu giok. Sekarang dia berada di tangan manusia tak tahu malu itu, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Ayah, segera kirim pasukan ke pulau raksasa dan musnahkan manusia itu. Bunuh manusia itu, siaping, sebagai peringatan bagi yang lain. Benar, selama ayah memberi perintah, aku berjanji menjadi prajurit tanpa ragu-ragu. Banyak pangeran dan pangeran mengertakkan gigi. Yukiki adalah adik perempuan termuda di antara mereka, dan dia disayangi tanpa henti. Dia bisa disebut mutiara di telapak tangan mereka, dan dia sangat populer. Sekarang, adik perempuan lucu ini telah diculik oleh manusia. Siapa yang tahu perlakuan seperti apa yang akan dia terima? Memikirkan hal ini, mereka tidak tahan lagi. Mereka segera bergabung untuk mencari Raja Putri Duyung, berharap dia bisa mengirim pasukan ke Pulau Raksasa dan menyelamatkan adik perempuan mereka. Tidak perlu terburu-buru. Raja Putri Duyung tersenyum tipis dan mengucapkan dua kata, "Ayah, bagaimana bisa tidak terburu-buru? Adik perempuan telah diculik oleh manusia. Bagaimana bisa tidak terburu-buru?" Pangeran Putri Duyung pertama langsung berkata dengan cemas, "Ia tidak mengerti dan merasa ayahnya tidak normal. Di masa lalu, ayahnya akan sangat marah ketika adik perempuannya diculik, dan dia secara pribadi akan memusnahkan musuh tanpa meninggalkan apapun. Aku sudah menghubungi teman-teman manusiaku, Ki Kecil, baik-baik saja untuk saat ini." Dia hanya pergi ke kota manusia sebagai tamu, jadi tidak perlu khawatir, kata Raja Putri Duyung. Itu menjelaskan dengan sangat jelas. Jika itu adalah pencuri biasa yang tidak mengetahui reputasi Raja Putri Duyung, dia mungkin khawatir pihak lain akan melakukan sesuatu yang buruk pada Yukiki. Lagi pula, para pencuri ini tidak tahu apa yang penting dan nyawa mereka tidak berharga. Jika ras musuh yang memiliki pertikaian berdarah dengan Merfolk, mereka mungkin menggunakan Yukiki untuk mengancam Raja Merfolk, yang tentu saja akan membuat Raja Merfolk sangat gugup. Tapi pihak lain adalah manusia dan Ras Putri Duyung memiliki hubungan baik dengan ras manusia. Hubungan ras mermaid dengan ras mermaid adalah laut. Oleh karena itu, Raja Putri Duyung tidak khawatir manusia akan menggunakan masalah ini untuk memusuhi klan Putri Duyung. Ini adalah perilaku yang sangat bodoh. Meriyi, Raja, dan Yang dan Yu saudari, Raja dan Raja, laut, Raja Ming, aku raja, pembantu raja, meskipun keselamatannya tidak menjadi masalah, mereka masih khawatir Yukiki akan dianiaya. Aku terlalu memanjakan ki kecil, kata Raja Putri Duyung. Dia selalu tidak patuh. Ini adalah kesempatan bagus untuk memberinya pelajaran tentang bahaya dunia, kata Raja Putri Duyung. Dengan begini, dia akan mengetahui niat baikku. Dia ingin menggunakan ini untuk memberi pelajaran pada Yukiki. Mendengar ini, pangeran dan putri-putri duyung lainnya terdiam. Ayah mereka sudah memutuskan, dan betapapun besarnya keberatan mereka, itu akan sia-sia. Mereka hanya bisa berharap adik perempuan mereka tidak terlalu dianiaya di dunia manusia. Itu bukan hanya alam laut dalam. Dunia manusia pun gempar karena berita ini. Di era internet ini, gangguan sekecil apapun akan menimbulkan keributan besar di internet. Bahkan jika seseorang ingin menyembunyikannya, itu akan sangat sulit. Berita besar, juara turnamen jenius, siaping, telah menyelinap ke alam laut dalam dan menangkap putri duyung. Berita ini segera menyebar ke seluruh internet Cloud Realm dan disebarkan ke banyak orang. Tidak mungkin, bukankah bajingan itu baru saja melelang sekelompok iblis jenius? Sekarang dia bahkan mengincar putri duyung, binatang. Dia bahkan tidak akan membiarkan ikannya pergi. Dikatakan bahwa kecantikan putri duyung tidak ada bandingannya, dan dia dikenal sebagai Mutiara Laut tak berujung. Dia memiliki pelamar yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan beberapa manusia jenius kita telah mengejarnya. Tentu saja keindahan putri duyung tidak ada bandingannya, dan putri duyung adalah yang terbaik dari yang terbaik. Beberapa orang mengatakan bahwa jika seseorang menikahi putri duyung, dia akan mencapai surga dalam satu langkah. Dia bahkan mungkin disukai oleh putri duyung, raja putri duyung, dan masa depannya tidak akan terbatas. Itukah sebabnya bajingan ini sengaja menangkap putri duyung? Apakah dia mencoba menjadi menantu raja putri duyung dan mencapai surga dalam satu langkah? Dasar bajingan! Alih-alih bekerja keras, dia malah memikirkan semua cara yang tidak benar ini. Dia ingin memeluk paha ayah mertuanya dan mencapai surga dalam satu langkah. Tak tahu malu sampai ekstrim, putri duyung tidak akan tertarik pada pria seperti ini. Benar, putri duyung telah melihat berbagai macam pria dan orang jenius. Standarnya sangat tinggi, anak laki-laki cantik ingin merayu putri duyung. Dia pasti sedang bermimpi. Aku hanya takut bocah ini akan memaksakan diri padanya. Saat dia punya anak, putri duyung tidak akan bisa melarikan diri. Sungguh, binatang buas! Bagaimana dia bisa memikirkan gagasan seperti itu? Banyak orang yang iri, cemburu, dan mengertakkan gigi. Tidak mungkin, bukankah dia sudah memiliki Kyuksu dan Sumei, dua raja wanita? Beraninya dia keluar dan bermain-main! Bukankah dia takut diburu oleh dua ratu yang sedang marah? Seseorang bertanya, "Apa ini? Apakah jumlah wanita yang dia bodohi sedikit? Aku bahkan tidak bisa menghitung semuanya." Memang benar, kurasa Kyuksu dan Sumei sudah mengetahui karakter bajingan ini. Tidak mungkin, mereka masih bersedia untuk bersama. Pesona macam apa yang dimiliki bocah ini? Pesona pantatku, aku tidak melihat pesona apapun dalam dirinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pasti ada sesuatu pada dirinya. Kalau tidak, ini tidak akan terjadi. Harem tidak mungkin hidup harmonis. Sesuatu pada dirinya, apa itu? Mungkin dia mengancam para wanita cantik ini untuk mengambil foto telanjang dan segala jenis video jahat. Jika mereka tidak mematuhi perintah bajingan ini, dia akan mengunggahnya ke internet dan merusak reputasi mereka. Jadi mereka hanya bisa menelan amarah mereka dan membiarkan pria ini menggertak mereka tanpa berkata apa-apa. Dugaan ini sangat logis dan masuk akal. 916. Dan pada saat ini, di Gunung Suci tertentu di Gunung Seribu Setan, markas ras iblis kelinci. Di salah satu sekolah, banyak setan ras kelinci yang belajar di sini. Apakah kamu mengerti? Ingat dia, Anda harus ingat Raja Iblis umat manusia yang hebat ini. Seorang gadis cantik ras kelinci sangat gelisah. Dia menunjuk ke potret di papan tulis. Potret ini adalah siaping. Jika kamu tidak patuh, kamu akan ditangkap oleh raja iblis besar umat manusia ini. Sama seperti putri duyung, kamu akan ditangkap dan dikeluarkan isi perutnya. Kamu bahkan mungkin akan dipanggang dan dimakan mentah. Adegan itu agak kejam. Dia berdiri di podium dan mengajar kelas kepada sekelompok kelinci, lolis, dan anak laki-laki. Gadis ras kelinci cantik ini jelas-jelas adalah Tuling Long. Bagi Tuling Long yang telah naik ke level grandmaster sudah lebih dari cukup baginya untuk mengajar iblis-iblis kecil ini. Guru Linglong, apakah manusia ini benar-benar menakutkan? Lomba kelinci Lolita bertanya dengan takut-takut. Tu Linglong menganggukkan kepalanya dengan paksa. Tentu saja, raja iblis yang hebat ini melakukan segala jenis kejahatan dan bersedia melakukan apa saja. Sangat mudah untuk melakukan hal-hal buruk, tetapi sulit untuk melakukan hal-hal buruk selama sisa hidupnya. Raja iblis yang hebat dari manusia ini rasnya memang seperti itu, dia telah melakukan segala macam hal buruk. Bisa dikatakan jika dia tidak melakukan hal buruk maka dia akan merasa tidak nyaman. Dia muncul saat langit gelap, dia bersayap hitam, berwajah hijau dan bertaring tajam. Dia datang dan pergi seperti angin. Dia sering memotret anak-anak durhaka yang tidak serius mengikuti pelajaran, sering nakal dan jangan tidur di malam hari. Saat hal ini dikatakan, banyak anak yang ketakutan. "Wawa, -wa, sialnya aku. Aku sering tidur saat pelajaran dan aku tidak patuh. Aku aku pilih-pilih. Aku bahkan berbicara kembali dengan ibu hari ini." Buho Aku akan ditangkap. Aku bahkan mengompol di malam hari. Raja iblis umat manusia yang hebat ini akan datang untuk menangkapku di malam hari. Kita ditakdirkan, guru kita semua ditakdirkan kita akan dimakan oleh raja iblis umat manusia. Sekelompok setan kelinci berteriak, mereka sangat ketakutan hingga mulai menangis. Air mata menggenang di mata mereka, dan untuk sesaat seluruh kelas dipenuhi tangisan. Itu seperti sebuah simfoni. Melihat dia telah menakuti sekelompok anak-anak, Tulinglong merasa sangat puas. Baiklah. Jangan menangis. Lagi pula, dengan guru yang melindungimu, raja iblis umat manusia yang hebat ini tidak akan berhasil. Di masa depan, kalian semua harus mendengarkanku dengan patuh dan raja iblis besar dari umat manusia ini tidak akan datang dan memakan kalian. Dia memberi tongkat dan memberikan kencan yang manis. Benar-benar, guru, akankah raja iblis manusia itu datang dan memakan kita? Mata kelinci kecil loli benar-benar merah dan tetesan air mata mengalir di matanya saat dia menatap Tu Linglong dengan penuh harap. Tentu saja benar. Menurutmu siapa gurumu? Aku adalah gadis suci dari ras kelinci, Tulinglong. Bagaimana mungkin raja iblis agung bisa menandingiku? Gurumu bisa membunuhnya hanya dengan satu tendangan. Tulinglong meletakkan tangannya di pinggul dan tampak seperti seorang ratu. Singkatnya, jika kamu patuh, aku akan melindungimu. Jika kamu tidak patuh, aku akan membiarkanmu dimakan oleh raja iblis besar umat manusia, Siaping. Jangan khawatir, guru. Kami akan mendengarkan Anda. Benar, Guru Linglong. Kami tidak akan tidur atau melamun di kelas lagi. Guru kamu harus melindungi kami. Jangan biarkan kami dimakan oleh raja iblis dari ras manusia. Di masa depan, aku tidak akan kencing di tempat tidur lagi. Semua kelinci kecil lolis dan anak laki-laki ketakutan sampai-sampai mereka menjadi sangat patuh. Mereka tidak lagi berpenampilan nakal seperti di kelas. Mereka semua memandang Tulinglong dengan penuh hormat. Tulinglong sangat senang saat melihat tatapan hormat dari anak-anak ini. Dia merasa ini adalah hari paling bahagia sejak dia ditangkap oleh Siaping. Dong. Tepat pada saat itu, pintu kelas terbuka. Kemudian, seorang wanita yang mendominasi dengan sosok yang sangat sempurna masuk. Dia memiliki aura yang kuat dan tiba di hadapan Tu Linglong begitu saja. "Saudari King Luan, mengapa kamu ada di sini?" Tu Linglong memandang wanita yang mendominasi ini dengan heran. King Luan tersenyum, "Sudahkah kamu lupa? Hari ini adalah hari pembukaan Jalan Raja Iblis. Jika kamu tidak datang sekarang, kamu akan terlambat. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan berikutnya." "Tidak mungkin kan, bukankah besok?" Seru Tu Linglong, dia benar-benar tercengang dan bahkan mengingat waktu yang salah. Aku tahu kamu akan salah mengingatnya. Itu sebabnya aku datang mencarimu. Ayo pergi, jangan buang waktu di sini. King Luan memandang Tu Linglong dengan penuh kasih sayang. Kamu juga tahu bahwa tidak boleh ada kesalahan apapun dalam uji coba Jalan Raja Iblis ini. Jika kamu tidak maju ke Raja Iblis, kamu pasti akan mati. Jadi, kali ini kita harus lebih berhati-hati. Tu Linglong mengangguk dengan serius. En, saudari King Luan, aku mengerti. Kali ini Pembukaan jalan raja iblis juga merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kecepatan peningkatan manusia sangat cepat, terutama manusia siaping di masa depan. Dia pasti akan menjadi musuh besar gunung monster segudang kami. Tidak, itu tidak benar. Dia sudah menjadi musuh besar sekarang. Lima raja iblis telah mati karena dia. King Luan berkata dengan suara rendah, "Leluhur tua menduga bahwa menurut kecepatan kemajuan ini, manusia ini mungkin akan segera menjadi raja. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di generasi muda gunung monster segudang kita yang akan menandinginya." Tatapannya serius. Meskipun dia memiliki garis keturunan binatang ilahi dan bakatnya luar biasa, dan hampir tidak ada monster di seluruh gunung monster segudang yang bisa melampauinya, dia tidak tahu mengapa dia terus merasa bahwa manusia Siaping ini tidak sederhana dan pasti akan menjadi musuh yang hebat. Ini sepertinya semacam denyutan dan peringatan dari garis keturunannya. Itu adalah reaksi yang tak terlukiskan antara para Divine Beast. Pencuri manusia yang keji. Tu Linglong mengepalkan tangannya. Sejak dia ditangkap oleh Siaping, dia selalu memikirkan balas dendam. Dia ingin memberi pelajaran pada manusia yang tidak tahu malu itu dan membalas dendam. Namun, dia mendengar segala macam berita dari Siaping. Dikatakan bahwa manusia ini sekarang telah dipromosikan ke alam kekuatan tertinggi Surga Kelima. Kemajuannya begitu cepat sehingga ia sudah bisa dibandingkan dengan generasi yang lebih tua. Kemajuan seperti ini membuatnya merasa putus asa. Dia hampir tidak punya harapan untuk membalas dendam. Untungnya, ada ujian seperti Jalan Raja Iblis. Selama dia melewatinya, dia akan menjadi raja. Pada saat itu, dia secara pribadi akan memberi pelajaran pada manusia tak tahu malu itu dan memberitahu dia kehebatan gadis suci klan kelinci. Ayo pergi, King Luan berkata langsung. Oke, okay, Tu Linglong mengangguk. Kemudian dia mengucapkan selamat tinggal kepada anak laki-laki dan perempuan kecil ini dan meninggalkan kelas. Pada saat ini, di area terlarang tertentu jauh di dalam gunung monster segudang, raja iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tempat ini. Beberapa jenius dari klan iblis juga berkumpul di sini. Gajah pemakan, hantu cahaya bintang, harimau logam, dan sebagainya semuanya telah muncul. Di kejauhan, ada lubang hitam yang disegel oleh prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat dalam dan tak terduga, seolah-olah ada binatang buas tak tertandingi yang hidup di kedalaman lubang. Mari kita mulai. Raja iblis tua tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan cahaya yang menakutkan. Itu seperti matahari bundar di malam hari, dengan kekuatan besar yang menembus langit. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah raja iblis yang tak terkalahkan. "Ya, patriark!" banyak raja iblis mengangguk. Segera mereka menempatkan batu iblis yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Pada saat yang sama, mereka menyalurkan kekuatan iblis mereka dan langsung melelehkan batu iblis tersebut, mengubahnya menjadi energi agung, dan mengaktifkan formasi ini. Gemuruh gelombang-gelombang, seluruh gunung monster segudang bergetar. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di kejauhan di pintu masuk gua. Tampaknya formasi besar telah muncul, kemudian pintu masuk yang tertutup itu tampak menampakkan cahaya putih. Segera pusaran hitam muncul di pintu masuk gua, tampaknya mengarah ke ruang dimensi yang tidak diketahui. Suara mendesing, suara mendesing. 917. Pada saat itu, Siaping sedang berkultivasi dalam pengasingan di ruangan yang tenang di sebuah villa di Pulau Raksasa. Dia tidak tahu bahwa masalahnya telah menyebabkan keributan di luar. Itu sangat meriah. Bagi Siaping, hal terpenting adalah meningkatkan budidaya bela dirinya. Baik itu kekayaan atau reputasi, semuanya adalah harta duniawi. Yang paling penting adalah kekuatannya. Begitu dia cukup kuat, ketenaran dan kekayaan akan menyerbu ke arahnya. Pada saat itu, Siaping dengan lembut bertepuk tangan dan mengeluarkan buah perak dan ginseng darah ungu yang diperolehnya dari perbendaharaan Raja Iblis Hiu. Dia menempatkannya di depannya. Udara dipenuhi dengan aroma ramuan roh yang menyegarkan pikiran seseorang. Ketika orang-orang biasa mencium wangi ramuan roh tersebut, mereka akan mampu mengusir penyakit dan memperpanjang umur mereka. Saya ingin tahu apa dampak dari buah perak yang membutuhkan waktu 10 tahun untuk mekar, 10 tahun untuk berbuah, dan 10 tahun untuk matang. Siaping mengambil pohon buah-buahan dan memakannya. Buah perak itu meleleh di mulutnya, tidak perlu mengunyah sama sekali. Tampaknya berubah menjadi cairan perak yang mengalir ke tenggorokan dan perutnya, mencapai bagian terdalam tubuhnya. Ledakan siaping segera merasakan bahwa buah itu langsung dimurnikan oleh stellar energi di tubuhnya. Tampaknya berubah menjadi aliran udara yang sangat dingin, yang mengalir melalui meridian yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Buah roh yang telah menyerap energi laut dalam ini membutuhkan waktu 30 tahun penuh untuk matang. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya potensi obat yang terkandung di dalam buah roh itu itu bisa meningkatkan budidaya kultivator Grandmaster Realm beberapa tahun. Selain itu, mengandung energi yin lembut yang memiliki efek memberi nutrisi pada tubuh manusia. Itu bisa memperbaiki luka kecil yang disebabkan oleh pertempuran dan kultivasi, memungkinkan seseorang pulih dan berevolusi dengan cepat, sehingga membuat tubuhnya lebih kuat. Keren sekali. Setelah mengkonsumsi buah perak, Siapi merasa seperti berada di tengah laut. Ia dikelilingi air laut yang tiada habisnya, seperti bayi baru lahir yang terbungkus cairan ketuban. Pada saat yang sama, stellar energi di tubuhnya meningkat dengan cepat, dengan cepat berubah menjadi stellar energi dalam jumlah besar. Ini juga merupakan hal yang sangat normal. Bahkan Raja Iblis Hiu pun sering mengonsumsi buah-buahan tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan dharmanya. Itu efektif bahkan untuk para raja. Itu juga sangat berguna bagi Grandmaster. Bang! Bang! Tubuh siaping bergetar ketika stellar energi yang meningkat pesat mengalir ke seluruh tubuhnya. Itu terus-menerus menerobos titik akupuntur satu demi satu, memberikan energi stellar di tubuhnya tempat baru untuk menampungnya. Dia telah menembus lima atau enam titik akupuntur setelah hanya mengonsumsi satu buah perak. Masih belum cukup, lanjutkan meminumnya. Siaping mengonsumsi buah perak lainnya dan energi astral di dalam tubuhnya meningkat pesat. Seperti bahan bakar, energi astral di dalam tubuhnya bersirkulasi dengan cepat. Karena buah perak ini, dia telah menembus empat atau lima titik akupuntur dan mencapai puncak alam kekuatan tertinggi di langit kelima. Dia merasa energi stelar di tubuhnya sangat melimpah, seperti balon yang akan meledak. Dia hanya selangkah lagi untuk maju ke dunia baru sedikit lagi. Ngomong-ngomong, sepertinya ada ginseng darah ungu, yang mungkin memiliki efek lebih baik. Siaping ingin menerobos ke alam kekuasaan tertinggi surga ke-6 dalam sekali jalan. Dia segera mengambil ginseng darah ungu, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mulai mengunyah. Kecelakaan gelombang-gelombang. Ginseng darah ungu ini berbeda dengan ginseng biasa. Ketika dimasukkan ke dalam mulut Siaping dan dikunyah sedikit, itu benar-benar meleleh di mulutnya dan berubah menjadi cairan ungu. Itu benar-benar tampak seperti darah ungu. Panas sekali, panas sekali. Siaping kaget. Cairan ungu ini mengalir ke mulut, tenggorokan, dan perutnya. Ia merasa tubuhnya seperti mengalir ke dalam lava cair, penuh dengan panas yang ekstrim dan panas yang mendidih. Jika bukan karena keterampilan abadi yang murni dan konstitusi gagak emas, dia akan dimasak oleh ginseng darah ungu ini. Ini bukanlah obat spiritual yang bisa diminum oleh penguasa tertinggi biasa. Tanpa mencapai alam tertentu dan memiliki fisik yang kuat, diperkirakan kekuatan obat yang kejam akan meledak sepenuhnya. Bahkan meridian tidak akan mampu menahannya dan akan meledak satu demi satu. Sungguh kekuatan obat yang kuat, bahkan lebih kuat dari buah perak. Siaping sangat terkejut. Meskipun khasiat obat dari ginseng darah ungu ini sangat dahsyat, khasiatnya jauh lebih lemah dibandingkan buah perak, sehingga cocok untuk sebagian besar petani. Ini merupakan kelemahan besar. Namun, diperkirakan karena kekuatan obatnya begitu ganas, gangki yang diubahnya juga telah mencapai tingkat yang sangat menakjubkan. Energi yang terkandung di dalamnya beberapa kali lebih besar dibandingkan dengan buah perak. Ini terlalu kejam. Siaping menjalankan keterampilan abadi yang murni, membentuk pusaran di Laut kidantiannya, dan Tiannya, terus-menerus menyerap dan menyempurnakan kekuatan obat keras dari ginseng darah ungu. Fisiknya terbilang kuat, namun setelah meminum ginseng darah ungu, ia justru merasa seperti sedang berkultivasi di dunia lava cair. Setiap sel di tubuhnya hampir terpanggang. Stellar energi yang diubah oleh purple blood ginseng juga mengandung aura panas. Seperti lava, ia mengalir melalui setiap meridian dan setiap sel. Ini mirip dengan orang biasa yang berendam di sumber air panas bersuhu 2 atau 300 derajat Celcius. Dia mungkin akan menjadi babi panggang begitu dia masuk. Suhu terik juga meningkat dari tanah yang hangus hitam. Kulitnya merah, samar-samar memancarkan cahaya merah, dan ada aliran lahar merah samar. Air di sekitar juga menguap dalam sekejap, berubah menjadi uap air dalam jumlah besar, memenuhi seluruh ruangan yang sunyi. Gumpalan api kecil keluar dari 108.000 pori-porinya. Meskipun gumpalan api itu kecil, jika ribuan gumpalan api itu ditumpuk menjadi satu, itu akan menjadi kumpulan api yang sangat besar. Jika orang-orang di luar melihat efek dari kultivasi, siaping mereka pasti akan terkejut. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api, seperti raksasa api. Terlebih lagi, nyala api ini sepertinya masih hidup. Saat siaping bernapas secara teratur, api ini ditelan kembali dari lubang hidung siaping dan kemudian dilepaskan dari pori-porinya, membentuk siklus api yang misterius dan aneh. Dia seperti ahli api. Hmm, ginseng darah Ungu ini juga memiliki efek memurnikan garis keturunan gagak emas neraka. Mata Siaping berbinar, energi ginseng darah ungu ini bergetar di tubuhnya dan benar-benar beresonansi dengan garis keturunan gagak emas neraka. Segera, lebih dari selusin sel gagak emas neraka dibuka segelnya dan diubah menjadi energi yang agung. Otot, tulang, dan meridiannya semakin diperkuat. Gemuruh gelombang-gelombang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, energi seperti lava di tubuhnya berubah menjadi naga ungu, bergegas menuju titik akupuntur terakhir dan mengetuk pintu. Dong. Tidak ada keraguan bahwa titik akupuntur baru dapat dibuka dengan mudah. Segera, dua belas titik akupuntur yang baru dibuka mengembun menjadi satu, bergema satu sama lain seperti dua belas bintang yang bersinar, seolah-olah ada gagak emas neraka yang hidup di setiap bintang. Surga keenam dari alam kekuatan tertinggi. Siaping segera merasakan bahwa budidaya seni bela dirinya telah dipromosikan ke dunia baru. Dia telah mencapai alam kekuatan tertinggi surga keenam, yang sudah menjadi puncak alam kekuatan tertinggi menengah. 918. Hah, saya masih bisa terus menerobos. Siaping awalnya berpikir bahwa terobosan akan berakhir ketika ia mencapai surga keenam dari alam kekuatan tertinggi, tetapi kemanjuran buah perak dan ginseng darah ungu begitu kuat sehingga tidak berakhir bahkan ketika ia mencapai surga keenam dari alam kekuatan tertinggi. Hasiat seperti lava mengalir melalui meridian yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, mengubah seluruh tubuhnya menjadi tungku. Ki spiritual langit dan bumi di sekitarnya mengalir melalui pori-pori yang tak terhitung jumlahnya, membentuk pusaran ki primordial. Bang! Gangki yang besar mengenai titik akupuntur di tubuhnya, dan titik akupuntur baru dibuka satu persatu. Tiga atau empat titik aku puntur dibuka sekaligus, meningkatkan gangki di tubuhnya. Diperkirakan dia akan dapat mencapai surga ketujuh dari alam kekuatan tertinggi setelah tujuh atau delapan titik aku puntur dibuka. Dia percaya bahwa banyak ramuan yang dia dapatkan dari Raja Iblis Hiu sudah cukup untuk budidayanya, yang dapat mempersingkat waktu budidaya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah maju dengan pesat. Raja Iblis Hiu benar-benar memberiku hadiah besar. Siaping sangat puas. Jika dia tidak mendapatkan begitu banyak ramuan dari rumah harta karun Raja Iblis Hiu, dia akan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk mencapai surga keenam dari alam kekuatan tertinggi. Namun, membuka begitu banyak titik akupuntur sekaligus, meskipun tubuhnya kuat, dia tidak tahan. Sepertinya dia menghabiskan terlalu banyak energi. Jika dia melanjutkan, itu mungkin merusak fondasi seni bela dirinya. Oleh karena itu, meskipun Siaping memiliki harapan untuk terus menerobos, dia tidak terburu-buru. Setelah budidaya seni bela dirinya benar-benar stabil, dia akan terus mencoba membuka titik akupuntur dan menerobos ke alam kekuasaan tertinggi surga ketujuh sesegera mungkin. Tiga hari kemudian, dia akhirnya mengakhiri budidaya tertutupnya. Dia mengintegrasikan kekuatan surga keenam dari alam kekuatan tertinggi dan sepenuhnya menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Esensi, ki, dan rohnya bersatu, dan dia memiliki kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siaping merasa dia lebih ahli dalam mengendalikan gangki. Dia bisa mengubah gangki menjadi senjata dengan berbagai bentuk sesuka hati, yang sangat tajam dan tidak bisa dihancurkan. Dia dengan santai meraih dan mengubah gangki menjadi jarum. Dengan lambaian tangannya, jarum itu langsung menembus dinding paduan titanium di seberangnya. Itu sangat tajam seperti jarum dewa. Dikatakan bahwa ketika seseorang mencapai alam kekuatan tertinggi tingkat lanjut, kendali gangki akan menjadi lebih menakutkan. Mereka dapat memberi gangki sedikit spiritualitas. Gangki ini bisa berubah menjadi semua jenis binatang buas atau bahkan gangki humanoid dengan kekuatan tak terbatas. Setelah beberapa saat, mungkin aku bisa mencoba menerobos ke surga ketujuh dari alam kekuatan tertinggi. Siaping mengepalkan tangannya, gangki di tubuhnya penuh dan mengandung kekuatan yang mengerikan. Udara di sekelilingnya berderak. Didi. Pada saat ini, suara sistem terdengar, selamat kepada tuan rumah karena telah keluar dari pengasingan. Selama periode waktu ini, tuan rumah telah mendapatkan banyak kebencian, total 130 juta poin kebencian, saya berharap dapat terus bekerja keras. Sebelumnya, ketika Siaping berada dalam budidaya tertutup, sistem tidak mengatakan apa-apa, takut akan mengganggu budidaya Siaping. Oleh karena itu, hanya setelah budidaya tertutup Siaping berakhir barulah sistem mengirimkan pesan. 130 juta poin kebencian. Siaping mengangkat alisnya. Selain 450 juta poin kebencian yang dia terima sebelumnya, dia sekarang memiliki total 580 juta poin kebencian dan dia semakin mendekati 1 miliar poin kebencian. Begitu dia mencapai 1 miliar poin kebencian, sistem mungkin juga memberinya tas hadiah besar. Dia tidak tahu tas hadiah besar seperti apa yang akan muncul saat itu, tapi dia sangat menantikannya. Tapi kali ini aku mendapat cukup banyak kebencian. Apakah sesuatu yang besar terjadi saat aku dalam pengasingan? Memikirkan hal ini, Siaping punya ide dan segera masuk ke internet untuk mencari tahu apa yang terjadi baru-baru ini. Terlebih lagi, dia masih berada di tengah pertarungan dengan Sirene. Tidak ada yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, dan tidak ada yang datang untuk menantangnya. Segalanya tampak tenang dan damai. Dia merasa itu sangat aneh. Tapi dia sedang tidak berminat untuk memperhatikan hal semacam ini untuk saat ini. Setelah tiga hari berkultivasi secara tertutup, tubuhnya sudah lelah, dan seluruh tubuhnya berbau keringat. Dia ingin mandi dan menjadi energi. Dengan baik. Siaping mendorong pintu kamar yang sunyi dan melewati ruang tamu villa di sepanjang jalan. Dia segera melihat Jiang Yaru, Suji, Yukiki dan yang lainnya sedang sarapan di ruang tamu. Di meja makan, terdapat beragam makanan lezat seperti telur rebus dengan susu, pancake telur udang rumput laut, pangsit asam panas, roti bakar pisang gulung, roti rebus labu dan kacang merah, pancake kentang, pizza seafood, ham chidos, dan seterusnya. Setiap kelezatan di atas meja penuh warna, bau, dan rasa. Seluruh ruang tamu dipenuhi aroma makanan, membuat orang mengeluarkan air liur tanpa henti, seolah-olah cacing gelang di perutnya sedang ditabuh. Dan Yuki tampaknya tidak memiliki ekspresi cemberut seperti tiga hari yang lalu. Sebaliknya. Dia malah berbicara dan tertawa bersama yang lain, seolah-olah dia sudah berteman dekat dengan Suji dan Jiang Yaru, menikmati makanan dengan gembira. "Nona Kiki, saya tidak pernah menyangka bahwa dunia bawah laut akan begitu menarik. Ada begitu banyak makhluk aneh dan segala jenis harta karun langka. Saya sangat ingin pergi ke dunia bawah laut untuk melihatnya. Sayang sekali kita manusia bisa, saya tidak bisa bertahan hidup di dunia bawah laut, jadi sangat sulit bagi kami untuk mengapresiasi pemandangan di sana." Jiang Yaru menghela nafas. Dia sebelumnya pernah mendengar Yukiki berbicara tentang berbagai hal menarik di dunia bawah laut, dan dia sangat tertarik. Benar saja, dunia ini sangat besar dan ada banyak hal aneh. Memang benar, aku sangat berharap bisa mengunjungi Kerajaan Putri Duyung suatu hari nanti. Suji juga sangat setuju. Tidak, tidak, tidak! Dunia manusiamu sepertinya juga sangat menarik. Ada berbagai macam gunung, gurun, lembah, hutan, alam rahasia, dan segala jenis makhluk yang tidak membutuhkan air untuk bertahan hidup. Bahkan ada persediaan makanan yang tiada habisnya. Yukiki berseru penuh semangat, ya Tuhan. Es krim, pangsit, manisan hau, coklat, kue krim ini, aku tidak percaya ada begitu banyak makanan lezat di dunia manusia. Ini sangat mengasyikkan. Sebagai perbandingan, makanan di dunia bawah laut jauh lebih biasa. Selain makanan laut, tidak ada yang lain. Meskipun dia telah ditangkap oleh Siaping, ini masih pertama kalinya dia memasuki dunia manusia dan menginjakan kaki di lahan kering. Semuanya sangat baru, dan ini adalah pengalaman pertamanya. Apalagi setelah menikmati berbagai kelesatan dunia manusia, hatinya langsung terpikat. Selama beberapa hari terakhir, dia tidak dapat menghitung berapa banyak dia telah makan dan begitu menikmatinya hingga dia hampir lupa bahwa dia adalah seorang tahanan. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil sepotong kue dan mengunyahnya, mulutnya penuh krim saat dia melahapnya dengan lapar. Sama-sama, masih banyak di sini. Suji mencibir. Kalian benar-benar orang baik. Mendengar ini, mata Yukiki berkaca-kaca karena rasa terima kasih. Dulu saya berpikir bahwa manusia adalah ras yang sangat penuh kebencian, bandit lautan yang akan membakar, membunuh, dan menjarah, melakukan segala jenis kejahatan dan penjarahan. Namun sekarang, tampaknya manusia berbeda satu sama lain. Sama seperti kita Putri Duyung, ada profesor yang berbudi luhur dan dihormati, tapi ada juga penjahat yang hina, tidak tahu malu, dan tidak tahu malu yang suka melakukan kejahatan. Yukiki mengatupkan giginya saat memikirkan Siaping. Manusia ini sangat jahat. Dia adalah sisi paling jahat dan gelap dari manusia. Namun, kedua manusia cantik ini berbeda. Mereka benar-benar eksistensi seperti malaikat, sisi terindah dari manusia. Mereka baik hati dan ramah, menyukai perdamaian, dan menjauhi urusan duniawi. Bagaimana bisa ada perbedaan besar antara manusia? Uhuk uhuk. 919. Siapa di sana? Mendengar suara ini, Yukiki, Suji, dan Jiang Yaru menoleh dan segera melihat Siaping berdiri di dekatnya. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Siaping tiba-tiba muncul di tempat ini. Siaping, kamu keluar? Apakah kamu sudah selesai? Suji bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa Siaping berencana untuk menerobos ke Grandmaster tingkat 6. Dia telah mengasingkan diri selama tiga hari, tapi dia tidak menyangka dia akan keluar secepat itu. Lagi pula, wajar jika seseorang mengasingkan diri selama seminggu setelah mencapai alam Grandmaster. Iya, aku sudah selesai. Siaping mengangguk, tapi kenapa ikan ini masih ada di sini? Apa yang dia maksud dengan ikan ini? Awalnya, Yukiki masih merasa malu karena berbicara di belakang seseorang. Tetapi saat dia mendengar kata-kata siaping, dia seperti seekor kucing yang ekornya diinjak, dan kemarahannya meledak. Rasa malunya yang sebelumnya telah hilang. Tidak peduli seberapa banyak dia menjelek-jelekkan manusia yang penuh kebencian ini. Bagaimanapun, kulit orang ini sangat tebal bahkan peluru pun tidak dapat menembusnya. Apa? Apa yang kamu katakan? Apakah kamu tidak tahu mengapa aku di sini? Mata indah Yukiki menyemburkan api. Alasan dia tinggal di sini adalah karena dia dipaksa datang ke sini oleh manusia yang tidak tahu malu ini. Dia adalah seorang tawanan. Sekarang bajingan ini bersikap bodoh dan menanyakan hal yang sudah jelas. Yukiki ingin menggigit ini sampai mati. Tentu saja aku tahu, aku tidak mengundangmu kembali menjadi bosku. Kamu sudah makan dan minum di rumahku, makan nasiku, namun kamu masih menjelek-jelekkan tuanmu. Katakan padaku, apakah ini sesuai? Bahkan seorang huligan pun tidak akan bertindak sejauh itu padamu. Siaping melirik Yukiki seolah-olah dia sedang melihat pembohong. Siapa yang tinggal di rumahmu untuk makan dan minum? Yukiki mengertakkan gigi, dasar penculik tak tahu malu. "Huligan, rakyat jelata, manusia tak tahu malu. Putri ini adalah putri kerajaan putri duyung, bahkan sehelai rambutku pun lebih berharga daripada emas. Kenapa aku harus tinggal di rumahmu untuk makan dan minum?" Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu mengundangku kembali! Apakah kamu tidak malu? Jelas sekali kamu yang menculikku dan membawaku ke sini. Jadi maksudmu, aku akan tinggal di rumahmu. Anda tidak tahu malu? Matanya memuntahkan api. Jika mata bisa membunuh, siaping akan terbakar menjadi abu. Sebagai seorang penculik, dia harus memberi orang-orang yang diculik itu makanan dan minuman yang enak, dan membesarkan mereka gemuk dan putih agar bisa dijual dengan harga yang bagus. Ini adalah etika profesional seorang penculik. Namun, manusia ini sebenarnya sangat pelit sampai sejauh ini. Dia dengan santainya makan nasi dari rumahnya dan mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk makan dan minum gratis. Apakah ada penghinaan seperti itu? Sepertinya dia tidak bisa makan apapun dan harus kelaparan. Kamu salah, aku tidak menculikmu. Aku mengundangmu kembali. Bukankah kamu tidak kesulitan ketika aku mengundangmu kembali? Saya dapat membayangkan Anda juga menerima undangan ini. Siaping ingin memperbaiki hal ini. Dia merasa Putri Duyung bersedia. Undang pantatku. Yukiki masih mengingat dengan jelas semua yang terjadi hari itu. Saat dia menaiki kapal, dia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Siapa sangka manusia tak tahu malu ini akan mengikatnya dengan tali dalam sekejap. Apalagi dia diikat dan dibawa pergi. Apakah ini undangan? Dia ingin meronta, tapi masalahnya dia terikat dan tidak bisa bergerak. Bagaimana dia bisa berjuang? Ini tidak berniat membiarkannya berjuang sama sekali. Faktanya, untuk mencegahnya berbicara, bajingan ini bahkan memasukkan sepotong kain kotor ke dalam mulutnya, menyebabkan dia mengeluarkan suara teredam dan tidak dapat berbicara. Yukiki diliputi amarah ketika dia mengingat kejadian hari itu. Dia adalah putri duyung dengan status bangsawan, namun dia telah diculik oleh seseorang. Dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu seumur hidupnya. Benar, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah putri dari kerajaan putri duyung? Atau bahwa Anda adalah mutiara dari samudera tak berujung yang disayangi tanpa henti. Mengapa ayahmu belum bergerak? Kenapa dia tidak membawa hadiah apapun untuk membawamu kembali? Mungkinkah Anda seorang penipu dan identitas asli Anda adalah pelayan kecil sang putri yang digunakan sebagai tameng di saat-saat kritis? Siaping memandang Yukiki dengan curiga, "Kaulah tamengnya, Yukiki ingin menggigit Siaping. Sebenarnya dia juga sangat depresi, sepertinya tidak ada kabar tentang ayahnya dan tidak ada yang mengirim orang untuk mencarinya, seolah-olah dia sudah lama dilupakan." Dia sedikit khawatir apakah ayahnya tahu bahwa dia telah diculik. Mungkin dia mengetahuinya, tetapi tertunda karena suatu hal penting dan tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Masalahnya adalah, apa yang lebih penting dari putrinya yang diculik oleh manusia tercela. Semakin Yukiki memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan. Lupakan saja, aku tidak peduli dengan identitasmu. Bagaimanapun, jika ayahmu tidak membawa hadiah berharga apapun untuk membawamu kembali, kamu sebaiknya tetap di sini dengan patuh dan tidak pergi kemanapun. Siapa berkata selanjutnya, kamu tidak bisa terus makan dan minum di sini. Kamu harus bekerja keras di villa sebagai pembantu dan mencari nafkah sendiri. Hanya dengan begitu, kamu akan punya makanan untuk dimakan, atau kamu hanya bisa makan udara. Dia ingin Yukiki bekerja keras sebagai pelayan di villa. Apa mendengar itu, mata Yukiki membelalak. Dia menjadi gila, tidak? Manusia ini sudah gila. Dia adalah putri duyung, dan jari-jarinya tidak perlu melakukan pekerjaan apapun. Jika dia mau, dia bahkan tidak perlu berdiri selama sisa hidupnya. Dengan satu pesanan, banyak pelayan yang akan menyajikan makanan dan minuman lezat untuknya, melayaninya dengan baik. Tapi manusia tak tahu malu ini ingin dia bekerja keras dan mendapatkan uang sebagai pembantu. Ada apa? Apakah kamu tidak yakin? Di dunia manusia, tidak ada cara mendapatkan uang tanpa bekerja. Paham? Siaping berkata dengan malas, "Kamu sekarang adalah seorang pelayan, bukan putri duyung. Ingat identitasmu saat ini. Baiklah, aku akan bekerja di sini untuk mendapatkan uang." Yukiki mengatupkan giginya. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya saat berada di bawah atap. Meskipun dia tidak mengetahui pepatah terkenal manusia ini, dia tahu bahwa tidak mematuhi raja iblis manusia ini tidak akan berakhir dengan baik. Itu hanya sebuah pekerjaan. Itu bukan masalah baginya. Sang putri duyung yang agung, Jiang Yaru, dan Suji sama-sama tercengang. Mereka tidak menyangka siaping begitu berani. Ia justru memerintahkan putri duyung untuk bekerja keras sebagai pelayan dan mendapatkan uang. Ini terlalu berlebihan. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati karena dia berani menculik Putri Duyung dan tidak takut dengan ancaman Raja Putri Duyung, itu bukanlah masalah besar. Benar. Siaping tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memandang Jiang Yaru dan Suji, selama tiga hari pengasinganku, bagaimana pertempuran dengan iblis laut sekutu. Mengapa tidak ada yang memberitahuku? Dia merasa itu aneh. Jika pertarungannya intens, bahkan jika dia sedang mengasingkan diri, dia akan keluar dengan paksa. Bagaimanapun, dia bisa menerobos kapan saja. Situasi pertempuran. 920. Mundur. Siaping tercengang. Betapapun imajinatifnya dia, dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Mereka mundur tanpa jejak. Apa yang sudah terjadi? Anda bisa mengecek di internet untuk mengetahui secara spesifik. Berita tersebut harus memiliki penjelasan yang detail. Suji tidak bisa menjelaskannya dengan beberapa kata. Dia mungkin juga membiarkan Siaping membaca beritanya. Baiklah. Siaping mengangguk. Dia segera login ke internet dan mencari berita terbaru. Itu benar. Aliansi Iblis Laut mundur tiga hari yang lalu. Mereka tidak meminta apapun. Mereka hanya mundur tanpa jejak. Siaping mengangkat alisnya. Dia telah melihat berita di mana-mana di internet. Dia tidak menyangka aliansi iblis laut akan mundur begitu cepat. Bagaimanapun, meskipun 3000 Grandmaster telah meninggal, dan Raja Iblis Hiu dan Raja Iblis Bayangan terluka parah, aliansi iblis laut masih sangat kuat. Jika mereka bertarung sampai mati, mereka bisa menimbulkan korban jiwa yang besar di Pulau Raksasa. Tapi sekarang, mereka mundur tanpa penjelasan apapun. Namun, dia segera melihat seseorang memberikan alasan mengapa aliansi iblis laut mundur. Itu karena siaping telah menyergap markas ras iblis hiu dan menjarah harta raja iblis hiu, mengancam fondasi banyak iblis laut. Tindakan ini telah sangat mengintimidasi banyak raja monster. Mereka tidak berani bertindak gegabah di masa lalu. Raja monster laut dalam ini sombong dan lalim. Mereka meremehkan manusia karena pertahanan alami laut, tidak peduli seberapa kuatnya manusia, mereka tidak dapat merusak markas mereka. Tapi sekarang berbeda, siaping bisa masuk dan keluar kota laut sesuka hati. Dia bisa melancarkan serangan besar ke markas iblis laut ini kapan saja. Dapat dikatakan bahwa ini telah memberikan pelajaran kepada banyak setan laut. Manusia juga memiliki kekuatan militer untuk menyerang dunia bawah laut. Bahkan jika manusia tidak dapat menempati dunia bawah laut, mereka dapat melukainya dan menghancurkannya sepenuhnya. Mereka bisa mengirimkannya kembali ke Saman Batu. Bagaimanapun, kehancuran jauh lebih sederhana daripada penciptaan. Saya tidak menyangka tindakan ini akan menyebabkan setan laut mundur. Sungguh suatu kebetulan, siaping mengusap dagunya, dia ingin mendapatkan kekayaan dengan merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Dia tidak menyangka akan terjadi efek yang tidak terduga seperti itu. Itu membuat Raja Monster takut untuk mundur. Mereka dengan patuh kembali ke sarangnya. Mereka tidak berani menyerang pulau raksasa lagi. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Oh, berita penculikan Putri Duyung sudah tersebar. Bagaimana penyebarannya begitu cepat? Apakah seseorang menambahkan bahan bakar ke dalam api? Siaping menyentuh dagunya, dia telah melihat berita di internet. Itu dipenuhi dengan berita tentang Putri Duyung yang diculik. Kabar ini bahkan membayangi kabar mundurnya sirene. Orang-orang mendiskusikannya di mana-mana, dan internet dibanjiri dengan berbagai macam rumor. Mustahil berita menyebar begitu cepat tanpa dalang di balik layar. Mungkinkah itu perbuatan Raja Iblis Hiu? Siaping menduga tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Jiang Yaru dan Suji mungkin tidak akan mengatakan apapun tentang hal itu, dan perusahaan raksasa juga tidak akan menyebarkannya. Lagi pula, mereka tidak ingin berselisih dengan Raja Putri Duyung. Dia memperkirakan hanya Raja Daemon Hiu, yang sangat bermusuhan dengannya, yang bisa melakukan hal seperti itu. Mungkin kekuatan Gunung Wanyau juga diam-diam telah bergerak. Mungkin pihak lain ingin dia menjadi sasaran kritik publik, menanggung tekanan besar dan menjadi sasaran monster laut yang tak terhitung jumlahnya. Bip gelombang-gelombang. Tiba-tiba, jendela pop-up muncul, menampilkan berita terkini. Tadi malam, pulau anggrek di laut tak berujung telah ditembus oleh putra mahkota klan naga laut, dan manusia di pulau itu telah ditangkap. Pulau anggrek. Alis siaping bergerak-gerak. Dia tiba-tiba teringat bahwa yang disebut pulau anggrek ini adalah pulau utama milik klan Wang, yang memiliki dendam terhadapnya. Dikatakan bahwa itu adalah markas klan Wang, sebuah lokasi militer yang penting. Tapi sekarang, tempat itu telah ditembus oleh klan Naga Laut, dan semua manusia telah ditangkap. Sepertinya mereka akan dimusnahkan. Dia ingat bahwa klan Wang sombong dan lalim, mengirimkan sejumlah besar grandmaster untuk membunuhnya. Hanya karena mereka adalah klan raja, mereka tidak bermoral. Siapa sangka mereka akan menemui kemalangan seperti itu? Sungguh sial! Dia menganggap berita ini sebagai lelucon. Bagi musuh-musuhnya, semakin sial mereka, semakin baik. Namun jendela pop-up ini hanyalah permulaan. Masih banyak lagi berita yang bermunculan. Berita tambahan, berita tambahan. Pulau Batu Bambu telah dibobol oleh klan Paus, dan semua manusia telah ditangkap. Pulau Rooster Crown juga mengalami bencana. Klan Gurita telah menembus pertahanannya dalam satu malam. Pulau Merak telah jatuh, dan Pulau Raja Kebijaksanaan telah ditembus. Berita mengejutkan datang silih berganti. Tampaknya monster laut ini beraksi bersama dan menerobos pulau manusia dalam satu malam. Semua manusia telah ditangkap, dan tidak ada satupun yang lolos. Ini adalah perang yang sangat cepat. Namun, pulau-pulau ini tidak lebih dari kerikil dibandingkan dengan wilayah manusia yang sangat luas. Menempati pulau kecil seperti ini sama dengan menduduki desa kecil. Kecuali mereka menduduki kota super seperti pulau raksasa, itu tidak akan menjadi krisis yang fatal. Meski wilayah yang didudukinya kecil, namun sangat signifikan. Tidak diketahui mengapa monster laut ini bertindak bersama untuk mengincar manusia, tapi ini cukup untuk membuat beberapa tokoh besar umat manusia waspada. Menarik. Siapin menyentuh dagunya dan matanya berkedip. Dia bisa melihat bahwa pulau-pulau ini adalah pulau pribadi di dunia manusia. Mereka dikendalikan oleh klan raja laut tak berujung dan dianggap sebagai wilayah pribadi. Mereka tidak berada di bawah yurisdiksi pemerintah federal, dan mereka tidak diwajibkan membayar pajak. Tindakan monster laut ini sangat tepat sasaran. Dengan bimbingan seorang ahli, mereka tidak menyentuh garis bawah manusia, namun tetap membuat manusia gugup dan sangat berhati-hati. Dia menduga monster-monster ini ingin menggunakan operasi ini untuk mencapai suatu tujuan. Benar saja, tidak lama kemudian. Pangeran Klan Naga Laut, Hai Peng, segera berkata, saya di sini untuk memperingatkan manusia dengan serius. Segera lepaskan Putri Duyung, kembalikan dia dengan selamat, dan minta maaf pada saat yang sama. Kalau tidak, aku akan membunuh semua manusia di Pulau Anggrek sebagai peringatan bagi yang lain. Dia mengklaim bahwa dia telah masuk ke Pulau Anggrek untuk menyelamatkan Putri Duyung, dan dia melakukannya secara terbuka. Benar, segera lepaskan Putri Duyung. Jika kamu tidak segera melepaskannya, manusia di Pulau Batu Bambu, Pulau Makota Ayam, Pulau Merak, dan pulau lainnya semuanya akan mati. Ini adalah ultimatum dan jelas bukan lelucon. Jika kamu tidak melepaskan putri duyung dan meminta maaf, kami tidak akan beristirahat. Juga, serahkan pembunuh manusia Siaping dan potong kepalanya untuk meredakan amarah kita. Jika tidak, kita akan terus membunuh dan menghancurkan pulau manusia satu persatu. Benar, pelaku utamanya, manusia Siaping, harus mati. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Kami hanya akan memberimu satu hari untuk mempertimbangkannya, terlambat satu detik, dan satu orang akan mati.